Antusias warga saat melihat kirab api PON 20 Papua serta gebiar budaya di Distrik Timika Baru, Kabupaten Mimika pada Selasa 28 September cukup tinggi. Meskipun keadaan di lokasi cukup tidak kondusif lantaran lapangan yang digenangi oleh lumpur dan juga air, namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat para warga. Kegiatan gebiar musik dan budaya sempat terhenti lantaran kota Timika diguyur hujan deras. Namun sayangnya meski warga cukup antusias melihat acara ini, mereka tak menaati protokol kesehatan. Kami, jurnalis kami juga sempat melakukan perbincangan dengan warga setempat terkait dengan peristiwa ini. Berikut adalah tayangannya. Cukup antusiasnya masyarakat, sebenarnya itu banyak masyarakat yang datang, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Mereka semua menggunakan masker, cukup antusias masyarakat ini. Perasaan jaga nih, karena ada yang nggak menggunakan masker, jaga jarak juga nggak ini. Prosesnya masker, mereka apa semua. Cuma jaga jaraknya seperti sekarang mungkin kayaknya tidak. Karena lagi hujan kan, semua lagi masuk ke tenda. Siap. Ada petugas kesehatan yang memberikan himbauan untuk... Kalau saya lihat dari depan, mereka sudah ada stand untuk petugas kesehatan. Mereka sudah protes juga dari depan. Sebelum masuk, kita dikasih sanitizer untuk cuci tangan dan diwajibkan pakai masker sendiri. Saat di dalam sendiri ada nggak? Kalau untuk di dalam stand sendiri, tidak ada. Lingkungan nggak ada ya? Iya, tadi sempat lihat di depan ada teman-teman dari Rumah Sakit Herlina. Tapi kalau di dalam udah nggak ada ya? Iya. Siap. Baik, Tribunas, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam live update PON Petang. Kami masih akan hadir pada esok hari tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.